kenapa manusia harus menikah? Karena manusia itu takdirnya adalah berdampingan. Artinya saling membutuhkan. Kan saya bantu. Tunggu sebentar. Kenapa tuh orang itu? Kapan ya pandemi ini akan berakhir? Belegu. Hidup cuma mencari kepuasan duniawi aja. Kalau kita cuma mencari kepuasan duniawi aja, itu gak akan cukup dan gak akan ada berhentinya. Yang ada cuma penyesalan. Masa istri orang jalan sama laki-laki lain? Itu gak boleh, Kang. Dosa. Mau ngapain pagi-pagi udah keluar? Mau main sama teman-teman? Gak boleh. Main aja terus. Daripada Tuhan terus sendiri. Yang sabar ya Teh ya. Iya Teh, ya udah tuh nggak usah dibahas. Sekarang banyak janda muda dan duda muda. Bukan karena pernikahannya sih, tapi karena mereka nggak tahu arah dan tujuan. Orang-orang desa ini mah tidak terpengaruh sama gaya hidup kota. Makanya hidupnya tuh berkah. Saya Teh malu Sep. Sekarang Teh saya menyandang dua status. Jomblo sama pengangguran. Kalian dong berdoa minta jodoh. Bersabar Tuhan kan menunjukkan. Boleh, Bun. Boleh dong. Oke, kantor dua. Mereka akan merasa cocok kalau mau saling menerima kekurangan dan mau saling melengkapi. Ya, Pak. Ari mana ku naon, Sep? Bet mewek sagala. Nah, gimana kalau kita datang ke wisata Kemandiri Lebak Siung? Gak jauh kok dari Bandung. Kalau apa yang kamu lakukan tujuannya demi manfaat dan kebaikan, kamu gak akan merasa bosan. Karena di setiap kebaikan ada kepuasan yang akan membuat hati kita tersenyum. Yang penting jujur, ikhlas, dan tulus. Teruslah bersabar, Tuhan kan.